Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan motovlog yang masih gak jelas. Siap lagi kalau bukan Izzy, motovlog kali ini makin gak jelas. Gue pengen bikin sosial eksperimen, sesuatu yang berbeda. Gue pengen mencoba sesuatu. Mungkin kalau yang lihat di sini, gue pengen dapetin sesuatu yang lebih. Dalam artian ada pesan-pesan moralnya yang bisa gue sampaikan. Semoga aja iya bisa disampaikan. Dan buat yang belum like dan subscribe-nya, jangan lupa buat like dan subscribe-nya. Oke, kita lihat kita dapat apa aja. Check it out. Di sini gue mau coba ada beberapa lokasi, mungkin dua kali ya. Salah satunya yang pertama mungkin bakal kelewatin. Cuman gue belum tahu kayak gimana lokasi tempatnya, kayak gimana orang-orangnya. Dicoba aja lihat. Kalau misalkan sekiranya bisa stres, ya dicoba. Kalau enggak ya enggak. Oke, ini udah di lokasi yang pertama. Kalau misalnya dilihat agak kurang serak sih. Kalau misalnya dilihat, oke, kita udah sampai di lokasi yang keduanya. Guys, di sini gua udah ketemu dengan salah satu ladiesnya. Sebelumnya sengaja gua pakein masker karena buat jaga privasinya juga ya. Gua buat ngejaga privasi. Oh ya, dengan bahas siapa tadi lupa. Ku manggilnya Mbak Re aja ya. Biasanya, mohon maaf nih. Pertanyaannya agak gimana-gimana. Ngelakuin pekerjaan kayak gini udah berapa lama sih Mbak, kalau boleh tahu? Saya lagi tahun 94. Kalau 94 itu udah 25 tahun. Udah 25 tahun. Lumayan lama juga ya. Alasannya Mbak terjun ke dunia malam kayak gini, boleh tahu gak kenapa? Kalau saya ini frustasi sama suami. Boleh tahu apa nih penyebabnya? Itu karena dia main perempuan. Nah, main seks depan mata saya. Itu bisa ketahuannya gimana? Ketahuannya itu lagi di rumah. Dia main di rumah sendiri. Di rumah saya disuruh bikin kopi sama teh manis. Nah, dia pas saya tutup pintu, buka pintu, nganterin kopi sama teh manis, saya ini lagi main seks. Jadi awal mula maaf sebabnya Mbak Re terjun ke dunia malam ini karena faktor suami. Itu masih suami atau udah mantan sekarang kalau betul? Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang berarti masih single? Nggak ada. Kalau anak saya punya dua. Ada berapa dua? Anak dua laki semua. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf juga. Dari Mbak Renya tuh, biaya atau tarifnya per sekali main itu kayak gimana? Kalau pasaran saya tarifannya 3,5. 3,5 itu kayak gimana? Udah termasuk sama tempat. Udah termasuk sama tempat.
3,5 udah sama tempat. Itu maksudnya kan suka ada istilah nih yang namanya kayak yang lama atau yang sebentar. Itu tergantung dari tamu. Kalau tamunya pengen minta 2 jam, itu beda lagi. Oh beda, jadi ada yang sejamnya berapa, 2 jamnya berapa gitu. Kalau kita maunya sekali main, tapi kita kayak gini ngobrol, nah udah habis ngobrol, baru kita main. Itu namanya nyantai kan? Iya. Nah, tapi kalau umpamanya langsung main itu enggak ada sama. Ibarat katanya itu mungkin pemanasan kali gitu. Kalau kata orang bule mah foreplay dulu. Dalam satu malam biasanya berapa tamu nih kalau boleh tahu? Itu enggak tentu. Dikitnya paling 2. 2. Dan itu udah pulang. Itu 2 tamu. 2 tamu paling banyak? Paling banyaknya 4. Itu enggak lemes. Kayaknya dengarnya agak lemes nih 2 kali, 4 kali gitu. Paling sepinya, paling ramenya, paling 4 atau 5, ya kan? Berarti dari sini pulang ke arah mana, Bare? Kalau saya terus terang ya, kalau pulang, saya tuh aslinya tuh Betawinya Betawi Manggarai. Tapi Manggarai, Manggarainya bukan di Tengkasi. Tim. Mbare tiap malam suka di sini atau gimana? Kalau siang sih. Iya maksudnya kalau siang. Kalau siang kan kayak orang baik-baik. Kalau siangnya kita kan di rumah masak. Nah kalau boleh tahu nih dari keluarga suka ada yang tahu nggak sih atau ada nggak sih mohon maaf keluarga kah anak kah atau yang lain ada yang tahu nggak sih Mbare? Semuanya udah pada tahu. Dan tahu. Nah, dari awal mereka tahu kayak gimana responnya? Kenapa? Minta duit buat makan. Kan gaji anak saya kan bulanan. Iya. Kalian gak dapat. Nah, mau gak mau kan minta sama ibu. Kadang-kadang pinjem. Iya. Gajian gak. Udah datang ke situ. Oh, gitu. Nah, udah pas ibunya akhirnya nggak dikasih, bilang pelit kayak orang maksa anak. Ya. Sedangkan saya aja kira saya nggak punya, saya nggak pernah yang namanya minta. Nah, ini kan Bare pernah ada masalah ya, ya mungkin dibilang. Dalam pasangan ada gak sih niatan buat Mbak Renya tuh nyari pasangan lagi yang lebih maksudnya bisa lebih ngejaga Mbak Renya ini kan ya masih kelihatan ya maksudnya suami lah iya suami mungkin kan ini masih kelihatan agak-agak fresh agak-agak iya. Mukanya unyu saya bukan masalah gak mau nyari laki-laki ya itu tergantung dari niat hati kita kalau hati kita mau lagi, sebenarnya banyak yang mau mencari. Iyalah cara mesti cantik. Dari lakinya. Kenapa tuh? Itu bilang kenapa tuh? Iya. Ya, saya jawab lagi. Apa? Nah, kebanyakan laki-laki itu kalau sama perempuan malam ngeduitin doang. What? Jadi gini, misalnya kamu lah. Iya. Jadi cowok saya, kan? Awalnya saya keluar duit buat kamu. Iya. Ya kan? Kenapa? Itu sama saya pura-pura seneng. Nah, saya juga seneng. Seneng beneran. Bukan beneran. Main. Itu buat beneran ya kan. Bener itu buat kebaikan diri kita sendiri. Kita juga gak mau keluar malam kayak begini. Udah capek. Hidup kayak begini. Ya kan? Apalagi udah lama kayak begini. Ya kan? Kalau orang yang lain, udah gak bakalan kuat hidup kayak begini. Ada yang kena penyakit. Aipe lah, iya, segala macam lah. Tapi kita hati-hati buat-buat jangan sampai. Bare, pengen nanya. Maaf nih, kalau lagi main biasanya pakai pengaman atau langsung? Oh. What? Itu mah nggak sekarang ya, itu udah pasti pakai pengaman. Pengen nanya, dari Mbak Re sendiri ada nggak sih niatan buat
saya pengen udahan nih buat ya mohon maaf kerja malam seperti ini, karena mungkin pengen sesuatu yang lebih baik, atau mungkin ya udahlah cukup kayak gini lagi. Kan tadi saya udah bilang kalau ada orang yang nyukupin saya, udah Ren, lo kerja malam udah bersih, yang kayak gini lagi. Nih, lo gue kasih modal 1 juta sampai 5 juta. Oke, mau. Ya kan? Tapi kan tergantung dari kan. Kalau kita udah benar-benar tobat, insaf atau niat, itu baru tek. Berarti kita langsung tek. Ngerti gak? Iya. Merasa. Berarti dari pasangannya emang harus tulus banget berarti ya. Dia emang harus bisa benar-benar tulus buat ngeyakinin Mbak Arenya tuh bisa berhenti di sini, dia nyukupin kebutuhan Mbak Arenya buat sehari-hari gitu. Usia berapa mulai terjun ke dunia malam kayak gini? Saya masih 15 tahun. Wow, masih muda banget berarti ya dulu ya? Masih abg. Dengan padahal kan dari parasnya bare, manis gitu kan, kalau kata orang Jawa mah ayu gitu kan. Maksudnya ada gak sih waktu pertama kali terjun sayang loh buat wajahnya harus diobral gitu kan. Maksudnya dalam artian ya mohon maaf lagi buat bodinya diobral juga, buat ya kita gak tahu ya, mohon maaf. Orang itu yang pria datang bukan karena rasa sayang, tapi karena ya dia pengen muasin hasratnya aja gitu. Ada gak sih perasaan sayang banget sih dulu bisa terjun kayak gini? Ya enggak juga sih, saya mah enggak kayak mereka-mereka. Beda. Di bawah enjoy. Karena kenapa? Saya main sama orang juga enggak sembarangan. Sebelum dia begini sama saya kocok dulu barang itu. Saya percaya kalau di luar sana saya what? Yang udah pengalaman lebih paham. Berarti poinnya dari Mbak Re sendiri ada ya niatan buat berhenti di dunia kayak gini tuh, cuman selama emang bisa dapetin pasangan yang benar-benar bisa nyayangin Mbak Re-nya, bisa ngayomin, bisa ya mencukupi lah baik lahir atau batin, pengen banget ya lepas dari dunia ini. Pengen sih pengen. Ya namanya jodoh kan gak mana. Betul. Insya Allah, ya kan? Barangkali Allah ngasih jodoh yang baik buat kita, ya kan? Namanya kita tobat itu kan bukan dari Allah, nama dari batin kita, ya kan? Semuanya balik lagi sama diri sendiri ya. Ya mungkin kan, semoga aja sih kalau misalnya kan, karena di sini dari Mbak Arenya sendiri, dari maaf nih postur tubuh masih oke lah, slimnya kan, dari muka juga masih manis, masih ayu, dan yakin mungkin ketika Mbak Renya emang lepas ninggalin di dunia malam seperti ini ya, emang harus percaya suatu saat nanti bakal ada jodoh atau pasangan yang bener-bener ngayomin, yang bener-bener buat ya mencukupi lah baik lahir atau batinnya Mbak Re gitu kan ya. Saya juga sih bakal mendoakan, mudah-mudahan siapa sih yang pengen lama terjun di dunia ini kan, cuman karena mohon maaf faktor ekonomi juga mungkin yang menuntut ya kan, karena mungkin salah satunya Mbak Re punya 2 anak juga, jadi mau gak mau emang harus mencukupi kebutuhan keluarga juga ya. Saya hanya bisa mendoakan untuk masalah Mbak Re-nya mau berhentinya kapan atau gimana, semua baik lagi sama Mbak Re ya kan. Oke, Mbak Re, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya udah mau luangin ngobrol sama saya buat sedikit mungkin sharing-sharingnya juga dari Mbak Re. Semoga bisa jadi motivasi buat yang lainnya dan semoga bisa menjadi hal yang lebih baik ya. Dan ya, kita gak tahu ibarat kata ya entah itu namanya hidayah lah atau mungkin sesuatu yang bisa membuat kita dapatkan jalan yang lebih baik. Suatu saat kalau percaya pasti ada, cuman tergantung sama diri kitanya lagi mau seperti apa jalan hidupnya kita.
Oh ya, Mbak Re, ini ada sedikit ucapan terima kasih saya. Mungkin nggak banyak, nggak bisa nutupin. Seperti yang tadi Mbak Re bilang, dengan bisa ngasih tarif harga 3,5 atau berapa, saya nggak bisa ngasih segitu karena ini ya mungkin ucapan makasih aja buat Mbak Re-nya karena udah mau ngobrol sama saya, ngeluangin waktunya buat sharing, buat curhat mungkin ya sedikit buat Mbak Re-nya. Iya, makasih banyak. Biar banyak rezekinya juga. Amin. Sama-sama Mbak Re, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama.